seperti masuk ke perut ular naga ini. Iya, Pak. Ya. Jadi kalau di sini ada mitos bahwa dijaga ular naga itu memang benar, Pak? Iya. Memang dulu di tempat pertapaan, jadi nenek moyang kita. Jadi memang itu benar. Ini dulu di tempat pertapaan kesaktian memang iya. Jadi ada di situ ada ular. Karena ini tempat untuk wisata, kita steril. Oh, gitu. Jadi biar layak diisi. Hal-hal gaib yang sekiranya itu bisa mengganggu keselamatan pengunjung, ya kita pakai spiritual. Kalau orang-orang pintar di sekeliling kita juga, terus kita pindah ke situ. Kalau, jadi memang ada wujudnya waktu itu. Ada wujud ular. Waktu itu jam berapa itu sore kok kita jam setelah maghrib lah ditemukan ular itu ya ini ada ini mengganggu kayaknya jadi aura negatif kita alihkan ke positif biar nanti ini bisa dimati sama anak cucu kita dengan selayaknya bisa dipilih dan dirawat sebaik-baiknya jadi gak merasa memiliki kita oh ini benda ini kita miliki terus kita pelihara ini resiko. Karena dari alam kembalikan ke alam. Jadi dipindahkan dari sini gitu pak ya. Di sini. Dulu yang kuat ya. Tuh benar. Belas sisi belas sana lagi. Jadi yang saya aliran di ruang yang karung kuno. Sekarangnya bisa masuk kan dulu. Iya. Karena ini baru satu tahun kita upkan. Satu tahun kemarin kita upkan. Karena dulu ketutup kayak gini nih, kayak ini nih. Sampah sampah. Coba itu sama. Ya. Dulu kayak itu tuh. Karena ada lukisan gunung kelut kan nggak bisa kita lihat kita ingat ini saya sama nenek saya sebenarnya itu mana ya celah-celahnya ini baru kita temukan yang steril sekitar 200 meter untuk yang kesana ke jurusan ke Candi Prawono ke Semurup. Sekarang untuk ventilasinya belum kita temukan, jadi belum kita sterilkan. Masih dalam proses. Karena masuknya sana juga pakai apa itu itu. Tabung oksigen. Tabung oksigen ya. Kalau tabung oksigen nanti kan nggak ada udara kan nanti bahaya juga. Iya. Kalau nggak bawa oksigen gitu. Jadi kalau di sini ada mitos bahwa dijaga ular naga itu memang benar pak? Iya. Memang dulu di tempat pertapaan, jadi nenek moyang kita. Jadi memang itu benar. Ini dulu tempat pertapaan kesaktian memang iya. Dulunya gitu ya. Nenek saya juga bilang seperti itu. Dari Mbah Lurah Peke, Ringin Agung almarhum Lurah Toling yang pertama. Jadi diyakini sebagai pertapaan iya. Yang dijaga oleh ular naga. Dan yang lainnya kan masih bukan ular naga tok. Banyak pak. Banyak. Jadi yang kita apakan yang viral itu kan ular naga. Iya. Karena kita juga pembuktiannya faktanya belum ada. Jadi kita kalau nggak pembuktian kan kita nanti membodohi masyarakat. Membodohi masyarakat. Kalau hal seperti itu kita ketawarkan tadi. Ya sudah sekarang steril bisa dikunjungi, bisa dinikmati sama pengunjung yang ke wisata desa, wisata Gua Jegle, seperti itu. Jadi steril semua ini yang bisa kita apakan sekarang ini dengan keadaan yang sangat-sangat sederhana ini kita steril sudah. Aman lah aman. Untuk pengunjung yang ya, di sini. Untuk yang lainnya kita belum berani apakan karena belum terbukti. Kita nanti takut membodohi masyarakat. Ya. Kita juga nggak berani membodohi masyarakat. Ya. Karena yang indera enam istilahnya itu yang indera enam yang nggak nampak itu orang ada yang percaya, ada yang tidak. Ya zaman sekarang harus ada bukti. Tapi yang sudah benar-benar terlihat dan dipindahkan dari sini itu ularnya itu pak ya? Ya ular. Dua pasang ular. Tapi itu ya nggak boleh dulu tuh
di atas nggak boleh karena nanti takut yang kunjung. Iya. Ya enggak. Iya. Tapi kan sekarang sudah steril, sudah aman sekarang. Kita jelaskan semua sudah. Jangan pokoknya jangan sampai membodohi masyarakat. Iya. Kalau kita mengada-ada janganlah. Ini jelas orang tempat Jawa, ini orang sudah steril, ya. steril dan aman untuk pengunjung ingin berwisata ke Gunung. Kita coba terus yang menelusuri tempat ini. Mungkin ini tingginya cuma setengah meter ya. Ini saya sambil merangkak masuknya ini. Sangat dingin sekali. Kedalaman dari gua kan, ini tuh mungkin kan? 200 meter. Iya kelihatan Kang. Ya. Aman kelihatan. Tembusan. Oh, jadi ada jendelanya, mungkin untuk ventilasi udara. Ya. Sebelah kiri ini ada jendelanya. Ini kita lanjut lagi untuk yang lorong selanjutnya. Patan-patannya ini yang terlihat seperti ini masih aja dibuat oleh leluhur kita dulu ya. Mungkin fungsinya untuk saluran air. Seperti masuk ke perut ular naga ini kan. Iya Kang. Ya? Oh, ini ada keruan Kang. Apa ini isinya? Harta karun apa ini? Iya, hati-hati Kang. Wah, ada kepala ular di sini. Lulu. Nah, di sini kita jumpai Kang. Seperti apa, Kang? Semen ya. Seperti di semen. Namun ini bukan semen ya. Bukan ini. Iya, memang dari dulu seperti ini. Apa namanya lupa aku. Mungkin memperkuat bangunan ini ya, tekstur agar tidak runtuh ya. Nah, dan sini kita menemukan jendela seperti jendela pesawat kan. Oh iya. Ya, kita seperti naik pesawat loh, ada jendelanya. Ini ventilasi kedua ini kan ya. Oh iya, ini ventilasi yang kedua. Aku ngos-ngosan kan. Karena bungkuk. Bungkuk dan sempit loh ini. Sempit. Cukup satu orang jadi enggak bisa simpangan ini, teman-teman. Enggak bisa berdua jajar enggak bisa karena sangat sempit sekali. Ada fosil. Banyak sekali lubang-lubang ya Kang ya. Yuk lanjut Kang. Ini masih panjang kan? Panjang. Ada kurang lebih 2 jam lagi kita baru nyampe ke ujungnya. Ujungnya seperti itu. Namun nanti kita coba kita cut ya, kita potong ya videonya biar tidak durasi terlalu panjang. Kita ada lorong lagi kan? Banyak sekali lorong-lorong aneh di sini. Insyaallah. Masyaallah Kang. Loh, ini tempat menyimpan apa ya ini ya? Mungkin harta karun Kang. Iya, bisa jadi. Dulu nenek moyang kita, leluhur kita naruh harta karunnya di sini kan. Kelihatan enggak Samen? Semua ada senter. Sudah ada senter. Oh, saya bukan senter dari HP. Kita penelusuran di sini. Kan kita nyampe ke ujung Kang. Oh, ini ujungnya Kang ya. Sampai ujung. Banyak sekali itu. Banyak Kang. Loh, iya. Oh, ternyata belum ujung Kang. Oh, ada lagi Kang. Ada lagi. Ternyata ini masih belum ujungnya. Ini mungkin dulu apa jugruk ya. Kalau sana itu sungai teman-teman. Sungai ke sana. Dan kita lanjut lagi ya. Ini ternyata nyambung. Di sini juga ada lubang lagi. Lubang lagi. Masih ini sangat panjang. Dan di sini kan kita menemukan apa Kang? Apa disambut dengan aroma kotoran kelelawar. Iya. Yang di awal tadi kan enggak ada ya? Enggak ada ini. Di sini ada kelelawarnya kan. Apa ini kan? Anakannya naga ini. Anakannya kan? Naga loh. Seperti itu. Sisinya ngeri. Kita tidak mengganggu kok ya kan lanjut kan. Teman-teman. Jadi kita seperti masuk di perut naga ya. Karena lorong ini sangat panjang dan diperkirakan bisa menembus gunung. Jadi seperti tambah sempit ya Kang ya. Semakin kesini kita semakin sempit. Sempit. Namun ada yang aneh nggak yang sama rasakan? Sama dingin ya. Seperti masuk kulkas. Iya. Wadem. Ya kan? Seperti masuk kulkas. Ada apa di depan sana? Yuk kita terus ya. Aku kok merinding kan? Aku kok merinding kan? Banyak sekali anak-anak kan di sini. Apa kan? Kamu apa kan? Di situ loh. Kenapa? Ayo. Bukan? Semakin dingin kan? Di sini kan? Semakin di sini semakin dingin ya. Dan aroma kelelawar tadi hilang. Sudah hilang, tapi ya kan? Ganti itu apa? Ada lubang yang di atas tadi ya.
Ya kan tadi kan ada lubang yang ada lubang saya. Di atas. Iya, ya, mungkin di atas ini ada gua lagi. Ada gua lagi. Ya kan. Sangat mengerikan ya, teman-teman. Sangat ekstrim ini. Ini kalau ada misalnya jangan sampai ya. Iya. Ada ular, kita lari kemana kan? Wah, ya lari ke belakang, belakang. Nubur sampean. Ya. Ke depan aku nubur ular. Ular. Ini buah si malakama ini ceritanya. Ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya teman-teman ya. Itu sudah kelihatan lorongnya kan? Ini kayaknya buntu kan? Buntu? Iya kan? Oh enggak. Oh masih ke sana kan? Loh, panjang tadi ya? Oh masih panjang. Aduh, udah 1 jam lebih ya? Iya. Aduh, sumuk ini panas. Duh, ini ada lagi jendela pesawat kan? Oh. Duh, kita di udara kan? Kita naik pesawat ini. Wih. Oh. Seru teman-teman ya. Bus. Jadi setiap beberapa meter ada ventilasi jendela gitu. Mungkin dulu ya fungsinya untuk ketika ada kemampetan ya atau lorong ini tersumbat. Loh, ada apa kan? Sen itu. Lawar kan. Waduh. Mai. Tapi agak sedikit pengap ya kang? Iya pengap. Keringatku langsung hilang gitu. Waduh, lho, kayak mungkin kita sebentar lagi. Bekas freezer tadi sampai? Enggak, kita akan nyampe. Ya? Di ujung gua ya. Konon tembus di ujung gunung sana kan. Ini makin penasaran ya teman-teman ya. Jadi kita makin penasaran. Kita maju terus. Ada apa itu, Kang? Saya juga lihat ke bawah lho, Kang. Ada apa? Oh, kelelawar kan? Kelelawar. Ternyata di sini ada kelelawarnya. Kita berujung ayo. 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 Ngeri yo, ayo. Ini masih berapa jam lagi kita sampai ke ujungnya kan? Mungkin 2 jam lagi nih kan. Waduh. Nggak bontot tadi kan kelaparan ya, gimana ya? Iya. Maju jauh. Ke belakang. Mundur. Saya lihat jauh. Ke belakang itu loh, pau weteng. Bikin merinding, asli bikin merinding. Nah, di sini ada ruangan lagi kan? Namun tutup ya. Tutup. Tadi mungkin terlarang ya untuk ke sana ya. Entah ini tembusnya kemana atau ke laut kidul atau gimana, kita juga nggak tahu. Yang jelas kita tidak ke sana. Kita ambil jalur yang kiri ya. Kiri. Di atas sana kan? Seperti sumuran kan? Loh, kan? Itu ya kak ya. Menjadi dunia lain. Sana kan? Tapi ini juga ada pintunya ke sana kan? Ayo, lanjut ya. Depan sini kan makin sempit ya? Iya ya. Jadi kita harus miring. Agak sedikit itu, tinggi. Dan namun tinggi, semakin sempit namun lebih tinggi. Mungkin kita harus miring ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Seru sekali dan sangat ngeri sekali. Ketika sudah masuk ke lorong ini seperti masuk ke dalam kubur ya. Kubur lah. Iya, semakin kita sempit ya. Jadi merasa, kita miring ini. Merasakan sensasi masuk kubur ini. Mas. Seperti ini ngerinya, mungkin iya. Cuman malaikatnya nggak ada di sini mas. Ayo. Sudah terdengar suara sungai mas. Nah, mungkin di depan sana kita akan nyemplung sungai ya, atau sampai ke ujung yang ujungnya. Tepat di sungai mungkin ya. Kita sendiri juga belum tahu. Ini ya, sudah terdengar itu, ada aliran ada suara gemericik air sudah terdengar iya. Ya. Iya. Alhamdulillah kan. Akhirnya kita sampai ya. Alhamdulillah. Ini perjalanannya sangat jauh loh ini kang. Ratusan meter ini. Nah, seperti ini. Nah, inilah ujung dari lorong ini ya. Panjang dari ujung. Ini ada di sini.